Oke, selamat sore, bosku ya. Ini kita dapet orderan. Sebentar nih kita mau cek dulu. Oke, dari Bapak Muhammad Abdul Syukur, bosku ya, Makmur Jaya, Kecamatan Longkali, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur nih bosku ya. Keterangannya satu unit crossover SR204 asli nih bosku ya. Nih nggak usah ragu kalau order di tempat kami, memang kami tidak melayani sistem COD, tapi nggak usah ragu deh. Nah, sebentar ya. Menunya kita lihat dari yang pertama dulu nih. Oke, di channel 1 sudah ada high frekuensi, mid high 480 sampai 7 kilo, dan level mid di frekuensi low midnya 70 sampai 1 kilo, dan level low di situ frekuensinya frekuensi low-nya itu 90 sampai 250, begitupun subwoofer. Ini jadi dua ini ya, sama subwoofer. Terus di channel 2-nya sama ya, sama seperti itu. Udah ada fase, pembalik fasenya ada 30 Hz ya cut-nya. Oke. Ini punya asli punya nih ya. Kita coba lihat belakangnya bosku ya. Tuh jenis crossovernya XR204 tuh. Ini inputnya udah kita siapkan. Di belakangnya ada high output, mid output, low output, dan sub output. Ini ada 4 out ya, 2 in 4 out di crossover asli XR204 bosku. Nih kita langsung mau coba aja deh, biar enggak terlalu lama ya, kita coba dari channel 1 dulu. Ini mohon maaf sebelumnya, memang kami tidak melayani COD ya bosku ya. Oke, kita coba play dulu bosku. Oke, kita dari channel 1 dulu. Oke, ini channel 1 ya bosku ya, Pak Muhammad Abdul Syukur. Frekuensi ini hack ya, ini hack bisa nih. Oke ya, aman ya. Kita coba channel 2. Maaf, bukan channel 2, lebih ke mid outputnya ya bosku ya. Oke, juga aman di low mid frekuensinya ya. Oke bosku ya, nggak apa-apa sambil kayak gini, yang penting konsumen nggak kecewa, kita bolak-balik. Oke, ini bagian low. Ini frekuensinya low mid ya, jadi dia ada di low dan ada di mid, kesini ke mid. Oke, apa sih ya nih, sebentar nih. Oke, ini toko kami yang baru bosku ya. Tuh, enak banget low-nya ya, 200. Oke, ini bagian low, dan kita coba di bagian subwoofer out-nya ya, di channel 1 yang terakhir ya, kita coba. Ini subwoofer out. Enak banget bosku ya. Ini kesini semakin middle nih, 250 nih ya. Nah, oke, ini
subwoofernya nih. Rendah banget. Silahkan tuh yang berminat juga ya bosku ya, ini harganya nggak mahal kok. Oke ya, nggak sampai 900, nggak sampai bosku ya. Ini agak rendah ini nadanya. Nih, kurang lebih segini kalau dia di 250 frekuensi ya bosku ya. Oke, sebentar. Kita ulang lagi ya. Oke, kita play ulang lagi bosku. Banget rendahnya. Oke, kita channel 2 nih, mau coba channel 2 dari Hack dulu. Oke, aman ya. Oke, kita coba bagian midnya bosku ya. Kita pastikan semua aman yang kita kirim bosku. Kita coba low nya bosku. Low kenceng 200 ya. Jadi crossover XR204 ini di skala bidang sudah sangat oke ya bosku ya. Bosku, yang terakhir nih kita coba subwoofer out ya bosku. Ini yang terakhir nih ya, masih segel ya. Silahkan gunakan ini 120, coba 60. Oke bosku ya, sudah kita coba semua dan sudah fix ya, nggak ada yang rusak, aman. Sekarang kita lihat bodinya dulu bosku ya. Nah, ini oke ya, mantap. Oke, terima kasih Bapak Muhammad Abdul Syukur, semoga soundnya makin jaya, makin lancar ya bosku ya. Oke, terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas. Salam dari kami, dari HS Pro Metro Lampung, bosku.